Sebelum kita nak pejam mata nak pergi kepada alam akhirat, kita banyak dengar cabaran-cabaran Allah Ta'ala. Banyak dengar ujian-ujian Allah Ta'ala. Maka kita hidup tak sunyi daripada kelalaian. Kita ni lalai banyak, terlupa ke Tuhan banyak, ralik kita dengan Tuhan. Sebab tu perlunya kita ni kena mengingati. Ha, kena ada orang yang gerak semua. Supaya kita tak lanjut, supaya kita tak pergi jauh. Lupa kita ni. Karena maklumlah kita hidup di akhir dunia ni penuh dengan kehidupan dunia. Penuh duk berlomba tentang kecarian dunia. Duk cari ketinggian dunia, duk cari keseningan dunia. Kadang-kadang kita jadi terlupa kepada akhirat. Kadang-kadang kita duk hari-hari tak nak mengatik sekali apa. Ambil ni lepas subuh sampai ke asar, sampai ke maghrib, tak ada sekali apa sebut la ilaha illallah. Ada juga manusia lagu tu. Tak ada baca keluar Allah, tak ada selawat ke Nabi sepatah apa. Hari ni ayat tu kita lalai, galik. Khabar-khabar gelak dah. Lah asad dah. Lah ngorek dah. Tak ada celah-celah tu ayat tu kita berzikir kepada Allah Ta'ala. Hari ni ayat kata kita galik. Ambo demo support lah. Kalau tak ada orang tegur, tak ada orang gelerok kita, lagu tu lah keadaan kita hidup. Karena kita learning tak support dengan orang dulu. Orang dulu dia tak support dengan orang lah ni. Dulu dia tak ada menih mana. Dulu tak ada harga. Tanah timung tanah 450 lubang nak makan je. Learning dia mau tanah 3,000, 5,000 lubang sore-sore. Karena orang mari bawa dengan kereta ludan ni. Labo beratus ribu nak ya tu. Dulu tak ada. Tanah lada buat 3 gram. Tanah kacang buat 3 gram. Tanah jagung buat 3 gram. Nak makan je. Tu nak ya tu dulu nak ya tu. Tak ada harga. Tak gitu. Learning, oh jangan. Dulu deria, makan deria gitu ya. Dia deria, belum ni dah harga 150. 180, 200 deria noyak tu. Allah noyak tu. Pakak paling juga, wih, siapa? Terlupa kepada alam akhirat. Hani noyak tu keadaan hidup. Perubahan masa noyak tu. Perubahan zaman. Maka kita pun terheret. Dia heret kita tak khabar. Ha, hari ni kita perlu sekali nak ayat tu, we ada orang dok gerak-gerak. Dok sebut-sebut benda ni. Kerana apa? Mati selaris. Mati ni tak ada bukti gaduh nak ayat tu. Lah ni kau teruk lagi COVID ni. Eh, banyak orang meninggal ni sebab COVID pun banyak nak ayat tu. Kena COVID lah. Macam-macam lah nak ayat tu. Maka kita selaku seorang yang beriman kepada Allah Ta'ala, kita kena sentiasa ingat ke Tuhan. Kita kena ingat Tuhan sokmu. Ambo demo supo lah bukan ambo doa yak demo ambo dak dak. Ambo pun dimaki. Ambo ni utama sekali. Karena dalam suratul Baqarah Tuhan doa yak. Tuhan kata kena fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Tu Tuhan doa yak dalam suratul Baqarah. Mudah-mudah ya Tuhan kata dua patah ayat tu. Fadhkuruni adhkurkum, ingatlah mung kepada aku. Tuhan kata kita. So kita ingat dia. Fadhkuruni adhkurkum, ingatlah mung kepada aku. Bila mu ingat aku dah, adhkurkum, aku pun ingat kamu. Tu Tuhan kata dalam Quran. Tuhan ni suruh kita ingat dia. Dia suruh kita ingat dia dulu, baru dia ingat kita. Ha, ni masalah kita di hari ini. Tak ada berzikir, tak ada gapo amal ibadat, tak hidup buku ni dah. Kerana kita tak ingat ke Tuhan. Tak ingat ke Tuhan. Amal demo pun suka nak ayat tu. Kelalaian kita duduk. Kita duduk ni lalai banyak nak ayat tu. Ha, lalai banyak. Nabi pun Tuhan pun ayat dalam ayat lain. Di akhir-akhir surah Al-Munafikun ayat yang ke-9. Tuhan ada royak kita ni lalai dengan harta benda. Nah, tu. Ni Tuhan ada royak. Tu Tuhan ada royak suruh kita ingat dia. Fadhkuruni adhkurkum. Ingatlah mu kepada aku. Ha, tu. Bila mu ingat aku, adhkurkum. Aku pun ingat kamu. Tapi tu dah kita ingat Tuhan, cari makan pun mudah. Hidup pun bahagia. Kerana Tuhan ingat kita. Dan kita tak ingat dia, dia lepah kita. Muduk baiklah. Ikut mulah nak mampu nak hidup. Aku tak nak ingat kamu dah. Ha, tu cari makan payah. Tu cari makan payah nak ayah tu. Kerana kita tak ingat ke dia. Dia tak ingat kita. Supaya kita ngatokeh.
Kita dengan tokek. Tokek ingat kita lagu mana? Oh, nak hari we pisik. Nak klik juga ni, wah tangi lagi. Tokek baik. Cuba tokek tak ingat lagu mana? Kau umumlah nak demapuh kan aku. Haa, kerti tak? Haa, cepat tu dah. Lepas tu saya kata, Washkuruli wala takfurun. Yang kedua tu saya kata, Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kamu kepada aku. Tuhan suruh kita terima kasih dia. Sebab tu hari-hari kena kata alhamdulillah tu banyak. Kata banyak, lepas pagi pula. Kita nak pergi matang kau, kita nak pergi kerja kau, kita nak tak serami kita kau. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Berhujung lagi. Bukan alhamdulillah saja. Alhamdulillah ya Allah, terima kasihlah ya Allah. Banyaknya mui nikmat kat aku ya Allah. Ha, kita sebut kita pula. We masuk dalam lubuk hati kita. Kita kata tu we mari dalam lubuk hati. We berasa di hati sungguh. Ha, tu kita kata alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Ya Allah, terima kasihlah ya Allah. Ya Allah, terima kasihlah ya Allah. Mu banyak we rezeki kat aku ya Allah. Mu banyak we rezeki kat aku ya Allah. Ya Allah, banyaknya. Terima kasih ya Allah. Aku ni boleh kata terima kasih ya Allah. Aku nak bayar tak ada kuasa ya Allah. Aku nak bayar mungi rezeki kat aku tak kuasa ya Allah. Ha, kita kata dia terkecek dengan Tuhan. Kita kata alhamdulillah tu terkecek pula. Ya Allah, aku tak kuasa nak bayar ya Allah. Aku boleh kata ya, aku sekadar terima kasih ya Allah. Ha, aku sekadar terima kasih ya Allah. Aku nak bayar tak ada duit ya Allah. Ha, tu nak ayat kita kata. Kita kata dengan mulut tu siapa di hati kita. Ha, tu nak ayat tu. Karena Tuhan dia ayat dah. Tuhan banyak mana kita. Ni kita tak nak berasa kata kita ni bahagia, tak nak berasa kata kita pisik. Cuba tengok nak orang dalam ICU. Cuba tengok orang dah tamak di katil ni. Duk lepas gum 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 lah ya. Dalam ICU dah hidup dengan ibu kata lek 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 lek. Tu nak ayat kata. Kita ni alhamdulillah lah ni hujan Allah lalu nasib tak tahu lah menambah. Nak ayat tu. Demi budak, sakit perut budak, sakit kepala budak. Tengok Tuhan we kita. Kita tak khabar nikmat banyak. Tidak Tuhan tak kata, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau mu nak bila nikmat hak ku we kemung ni, la tuhsuha, tak habis-habis. Tuhan kata sendiri, kalau kita nak bila nikmat hak ya we kita. Kira, kemarin pun tak ada sakit juga. Pagi tadi pun tak ada berapa, dia gedebing-gedebing tak ada apa. Ha, tu nak ayat tu hak kita. Tidur je nera molek. Ngak anak pun tak ada gapo makan pun kenyir molek tengok. Pain dia dah jatuh pak siap dah. Gini apa gokok weh tak tahu dah Allah banyak hari dah. Tak tahu dah kuat tak apa ke ulure tak tahu dah. Ha, tu mula tu. Tu mula rasa dah tu. Dia tu hak we nak ayat tu. Situ baru nak khabar kita. Situ baru nak khabar. Cekah tu hak we segar jarang orang nak khabar. Bopeng kena tu khabar dah. Ia dua kara orang ni nak khabar Tuhan. Satu, ketika ia sakit, ia susah. Ketika ia sakit, ingat Tuhan lalu dah. Ya Allah, Allah. Allah, ya Allah, Allah. Allah. Sebut Tuhan dah. Sebut Tuhan dah. Dia sakit. Ia kedua, ketika ia susah, sesak. Tak ada nak makan, ingat Tuhan lalu. Dan Tuhan tak ada dua ni segar, tak ada sakit dah. Lepas tu duit ada, terlupa selalu. Tak ada dua ni. Perak takoh hajai tu. Tak khabar beringat dah, tak kira dah. Kecil lepuh kecil besar dah. Dia macam sedap dah kecil besar. Dia macam segar. Kawan dia kecil besar, dia tak segar. Dia rakyat. Tu tempat yang kita lalai kali dua perkara tu. Bila kita teringat benda tu, tika kita tipu bala. Kita sakit ke, kena bala ke, ingatlah ke Tuhan. Yang kedua, tika kita sesak. Tika kita sesak, ingat ke Tuhan. Dia tak ada warning, siap lah. Semua kuda Afrika dah. Kerup. Oh, lopak dah berjalan tu. No, ya tu. Makan, semua rima Afrika makan. Gong-gong semua tu. Tak ada berjalan tu. Hati nak ayat terkicau perangai manusia. Ya. Habis Tuhan kata, Washkuruli wala takfurun. Syukur katikmu kepada aku. Wala takfurun. Jangan mu tak syukur dengan aku. Jangan mu tak kukur dengan nikmat yang aku ikmu. Tuhan lari kita. Jangan tak ingat dia. Syukur banyak.
Gino tu yang syukur sangat. Dia nak tambah lagi. Dia janji dah. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna azabi la syadid. Tu yang kata dah lah Quran. Kalau aku wui kamu, mu syukur, mu terima kasih, aku nak tambah lagi. Ha, habis dia tak ingat Tuhan. Tuhan tak payah ada kita. Cuba tengok orang okay, Tuhan tak payah ke mana. Tuhan tak payah ke mana. Orang okay, dikerja sehari sampai gelap. Tak, tak berhenti radu cari. Kemarin pun kerja, hari ni pun kerja. Pas kerja dia tu orang tak lawan. Bukan-bukan orang okay, nak kerja pun dia. Pikul kayu ketah juga asalam. Allahu Akbar. Tebal lagi, katil pula, aku pula, fiku pula. Allahu Akbar. Tengok. Pas mana tu? Hotak semaya. Hotak semaya. Kalau hotak semaya tu tengok. Tak semaya. Biar ke pengorek barulah dia tu fiku kayu tu. Muat gergup. 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 Allah salah kata. Bau tak kata. Berita tak nampak. Berita tak ada cerosok pun. Tak ada gelap. Gerup. Seni tak kata. Seni tak kata. Di rumah dia tu ada tak Toyota ribu paiden ada tak? Tak ada. Cuba kita tengok. Sebab tu kena jaga semaya. Semaya kena jaga sekali ibadat kepada Allah Ta'ala. Hani nak rakyat kita tahu. Kena wipuk kita suluh nampak benda-benda ni. Kata dia tak padu ke Tuhan, tak ingat ke Tuhan. Tuhan tak padu kita. Dia tak ambil padu kita. Dan kita dia tak ambil padu, susah lah kita. Kerana anak koci duduk dia. Anak koci duduk dia segala-galanya rakyat tu. Ha, anak koci rezeki, anak koci hidup, anak koci segar, anak koci makan lalu, anak koci tak sakit, itu dia berlaku. Ha, tu nak ayat kata. Sebab tu bulan Rajab hak lepas kemarin ialah bulan semaya. Bulan Rajab hak lepas 2-3 hari dah teh. Ha, panas-panas paling belakang dengan kita tu. Dia nampak lagi, tak ada lagi jauh lagi. Tu nak ayat tu bulan Rajab, bulan semaya. Bulan semaya ni ayat tu. Bulan Syakban ni mukaddimah bulan Ramadan. Ni, bulan Syakban kita duduk bulan Syakban ni. Maka tiga bulan yang berjujuk ni ada kelebihan masing-masing. Ada kelebihan masing-masing. Tiga bulan ni. Rajab, Syakban, Ramadan. Tiga bulan ni sebagaimana Nabi kata, bulan Rajab, bulan Allah. Bulan Syakban, bulan aku, Nabi kata. Dia mengaku bulan dia. Bulan Ramadan, bulan umatku. Tengok Nabi kata. Jadi bulan Ramadan kita reti kata bulan buat kita. Tengok Tuhan Nabi seunyak dua ayat tu. Tuhan wis bulan kita dalam 12 bulan. 11 bulan dah kita buat kerja, duk makan, duk apa. Tapi sebulan yang wis kita untuk kita bertawak kepada dia. Untuk nak proses diri. Kalau kita panggil kata kau, lut kaiman naising lut. Tu bulan Ramadan. Gena tak makan. Tak makan tengah hari. Duk makan tengah hari dah dah. Ha tu, bukan proses di segi pahala saja dok, di segi badan, di segi jismani pun dimakai juga. Orang hok kaiman kuat, orang hok darah tinggi, bila dia puasa alhamdulillah, tidak kau berat muka lah dia hari-hari ni kok. Oh, paling kau pegajah dah. Noyak tu. Boleh bulan puasa apa cak. Gena weh. Oh, segar banyak kau eh. Ha, tuna ayat tu bulan Ramadan. Jadi sebulan ni tu hawi pisik kepada kita. Sebab tu kita kena jaga sungguh di bulan Ramadan. Han nak wayak malam ni lebih kurang. Malam ni. Ni malam ni muju ni. Nasib baik orang sini ni. Ada orang cancel. Dia kena you bakok malam ni. Eh, di Kota Baru Mei ni. Ha, sebenarnya Kota Baru Mei ni tak ada. Sini tak ada queue. Sini tak ada queue ni ayat tu. Ha, tak boleh. Nasib baik je. Dia mau cabut selalu dah. Mau telefon ke Imi. Ha, tu nak ayat bukit. Hak tolak lah ni 70 ni lah. Hak abang tak boleh terima 70 ni. Tu nak ayat. 70 ni kampung kau tak boleh ni. Ha, tu nak ayat banyak tak banyak. Ha, ni ayat. Jadi nasib baik lah. Bawa itu baik mak lalu dah. Padahal orang nak tunggu lagi 70 tu. Tu nak ayat tu. 70 orang dia tunggu nak ayat tu. Ha, sepatut kamu kena wihak yang mula-mula gitu. Kan dia nak. Ha, tu nak ayat tu. Haning nak ayat tu. Alhamdulillah. Jadi kita sedia maklum bahawasanya bulan Rajab kelebihan dia nya Tuhan pelakukan Isra' dan Mi'raj kepada Nabi kita. Tak ada pelakukan Nabi orang lain. Nak tunjuk kata Nabi Muhammad ni kedebe.
Tu nak ayat tu. Kalau kita kecek pasal kapung lah ni, pasal nak klik tak kedebe. Muhammad ni kedebe, bukan tapau ke. Bukan bunuh orang ke. Tuhan ambil wakil. Tidak. Tuhan tak dia jadi Nabi dan Rasul. Orang lain pun Nabi Rasul, tapi tak sama dengan Nabi Muhammad. Tahu mana kata dia kedebe? Tahu mana kata dia kedebe Nabi Muhammad? Oh, tempat yang tahunya Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam bila dia tak hidup di surga dengan Siti Hawa dia. Tiga ekor Tuhan waktu itu. Satu Adam alaihi salam. Yang kedua Siti Hawa dia di surga. Yang ketiganya Iblis laknatullahi alaihi. Tiga-tiga ni Tuhan waktu turun ke muka bumi belaka. Hidup atas ni belaka. Bila duk balah dua tiga ekor ni. Haa, di surga esok. Di surga esok, di apa ni surga. Bila duk balah Iblis tipu Nabi Adam. Nabi Adam kena tipu. Tuhan marah. Kelanyai bogeh bila cing. Tak ada kais caping Nabi Adam Siti Hawa pun. Kerana pakai ia surga, ia tak duduk dengan orang yang deraka. Orang salah dengan Tuhan, ia tak duduk pakai ia surga. Ia cabut sendiri, bukan kita cabut tak. Piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu. Itu berat laku itu. Tanya bagi dia. Haa, siap semua. Kain ni tak apa, kain dunia tak apa. Lagi tak robot tu situ, kilah tu. Dia nudak, terobot sendiri, terobot. Tuhan buat turun, suku-suku Siti Hawa Nabi Adam. Kata dalam riwayat, Nabi Adam turun ke India ni. Jatuh ke tu. Bukan jatuh demam. Oh, jatuh tu. Melekat waktu pula. Ha, Siti Hawa jatuh tu. Jodoh. Jadi, berapa lama di situ? Nabi Adel saja. Nabi Adel saja nak ayat atas duk cari Siti Hawa. Nabi Adel duk teriak lebih-lebih. Duk tobat dengan Tuhan. 150 tahun. Bukan tamadah. Kalau kita enggak, dua kali hidup lah. Tak ada. Mati hidup. 150 tahun. Dia minta doa dengan Tuhan. Kalau kita nak baca doa Nabi Adam juga. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana. Dia baca tu. Di pipi Nabi Adam nampak dua garis putih sini. Nampak sebuah tali putih sini. Apa tu? Bekah air mata. Bekah air mata. Ya. Duk tobat. Tuhan tak apa. Satu kesalahan ya. Satu kesalahan Tuhan tak apa sampai 150 tahun. Pak kita berapa kesalahan kita? Kita berapa kali dosa dengan Tuhan? Oh bila tak habis. No ya terbanyak. Patut tobat dah. Dah. Lah. Nabi adanya tobat juga teriak juga Nabi ada siamalah. Dia minta Tuhan, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah kami zalim diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau mu tak ampun pada kami dan tak beri rahmat pada kami, lanakunanna minal khasirin, kami tergulung daripada orang yang rugi. Ya Allah, ya Allah, doa baca tu tak ampun, tak ampun. Akhir sekali dia teringat masa hidup di syurga dulu dengan Siti Hawa. Hidup berderak-berderak syurga, berderak jalan-jalan, teringat di pintu syurga Tuhan tulis nama Nabi Muhammad. Nabi apa Tuhan tulis nama Nabi Muhammad di samping nama Allah. Selepas nama Allah, Tuhan tulis nama Muhammad. Ada reti kata orang ning mesti Tuhan sayang dia. Sedangkan nama Nabi lain tak tulis. Tulis nama Nabi Muhammad. Dia tulis di pintu gerbang, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan malaikat aku. Muhammadun Rasuli, Muhammad Rasul aku. Tak ada ayat Nabi lain. Dia teringat situlah, dia pembuhlah doa dia. Dia pembuhlah doa dia. Bila dia nak doa, dia tanya, bihaqi Muhammadin ya Rab. Bihaqi Muhammadin ya Rab. Dengan kebenaran Nabi Muhammad, ya Allah. Ampunlah dosa aku, ya Allah. Apung selalu dah Tuhan pun. Tuhan apung selalu dah. Ambil nama Nabi kita, wak munur ayat tu. Ni no ayat Nabi kita kena bebek. Tuhan ada mana tak tahu lagi. Masa Nabi Adam Muhammad ni. Baru 1400 tahun yang baru. Tapi no ayat kata. Bila buh nama Nabi dalam doa ni. Tuhan apun sama Nabi Adam. Muju Nabi Adam. Sehingga Nabi Adam kata. Ya Allah. Ya Allah aku ingin nak jadi umat Nabi Muhammad. Ya Allah. Dia cita-cita nak jadi umat Nabi Muhammad. Tu. Tuhan tanya. Ya Adam.
Ya Adam, hei Nabi Adam, hei Nabi Adam, mu tahu mana kata ada Muhammad? Mu tahu mana kata ada Muhammad? Ha tu, mu tahu mana kata ada Muhammad? Boleh mu sebut nama Muhammad ni mu tahu mana? Ada pergoyaklah. Ya Allah, jika ku berada di syurga dulu, ya Allah, aku pernah tengok nama Muhammad di samping namamu. Aku pernah tengok nama Muhammad di belakang namamu, ya Allah. Tanda kata Muhammad, Rasulmu yang paling agung sekali, ya Rasulullah. Tuhan kata, ya Adam, ya Adam, ya Adam. Tu Tuhan apa pula dah. Ni nak ayat ke Nabi Muhammad, bising-bising. Pak kita ni umat dia semua ni. Pak kita ni umat dia semua ni. Tapi dia kena semayah lah. Lama kata, oh, Muhammad ni gede-gede, tak boleh cara aku sore. Aku tak semayah sore, dapat Allah tak boleh cara Muhammad yang gede-gede lalu. Jangan buat itu. Takutnya berhala dengan aku. Itu noyak tu. Hani noyak tu. Itu noyak tu Nabi Muhammad ni gede-gede. Nah, Nabi Muhammad ni gede-gede noyak tu. Lalu itulah. Bulan Rajab ni, Allah Ta'ala perlakukan Isra' dan Mi'raj. Tiba-tiba saja. Kerana setelah Nabi kita berdakwah 10 tahun dah. Nabi kita berdakwah 10 tahun dah. Ambil dia umur 40 sampai ke 50. Kosong, tak ada buat amal ibadat dah. Semayabai pun dok, poso-poso pun dok, haji pun dok, zikah pawah pun dok, mengatik pun dok, arak pun tak ada harai lagi. Ayat mana tak dok tu sahabat. 10 tahun Nabi berdakwah kosong. Sekodar Nabi ajak orang tukar agama. Sekodar Nabi ajak orang mengucap 25 syahadah. 10 tahun. 10 tahun dah kosong. Bos apalah. 10 tahun masuklah. Tahun yang ke-11 tu Nabi kita. Berlakulah Isra' dan Mi'raj. Gena berlaku tu. Kerana ditipukan dua bala besar-besar. Satunya, pak saudara dia sendiri mati. Yang keduanya bini dia mula-mula bini Siti Khadijah mati. Tu Tuhan akak naik. Di samping akak naik dah, Tuhan nak pergi tengok Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tu tengok jasa-jasa Tuhan di atas nu sebenarnya. Tapi muka naik dah, wui semaya selalu dah. Wui semaya. Fardu semaya selalu di aras. Ha, tu nak ayat Nabi kita. Waktu turun semaya. Waktu turun semaya, malam tu juga wui mula-mula 50. 50, mujurlah turun di langit, ia kena jumpa dengan Nabi Musa. Musa lah dia suruh Nabi kita naik ke tawar. Tawar, tawar, tawar. Oh, tak temu dengan Musa, ayolah kita. Maya tak penuh juga. Apa tak habis 50? 20 tak habis gedak. Sampai hak lima lah ni pun geliak belakang. Geliak belakang hak lima lah ni dah. Orang betul malam tak sabar lagi. Itu noyak tu. Itu noyak tu kita hari ni 5. Pakan 2 kali 50? Tak ada tu rasa. Tunggu sebab sabaku pun tak habis tu rasa. Apa dah berasa lah. Kira muka. Masuk 24 jam. Tak ada. 24 jam sehari semalam. Lepas semalam 50 lagi letak mana? Nak bahagi lagu mana? Kalau 48, setengah jam sekali. Kalau 48 waktu. Setengah jam sekali semalam. Setengah jam semalam. Setengah jam semalam. Tu bila tak ada gelik buat. Kena buat rumah sepi ni. Tu bila kena buat situ. Kena buat kena setengah jam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gaji sikit-sikit tak kerja lah. Tu rakyat tu. Bodoh tak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh matang tak. Oh, menantang semua. Baik rotak. Tidak. Kita 50 kira tengok. Jadi 50 ni tak sampai setengah je. Tak sampai setengah je. Kena semaya sekali. Apa lagu mana? Kalau Nabi tu tak tawa. Allah. Pendek kata mujur tu dengan Nabi Musa. Habis kita buat kita semua ni. Nah, sikit lagi dah masuk surga dah amun nafsal. Amun ni nang dah. Nah, nang nak pergi jumpa dengan Nabi Musa. Dah masuk surga, amun kata, ya Allah. Aku nak pergi jumpa dengan Nabi Musa, ya Allah. Syuf. Kita pun assalamualaikum. Dia pun waalaikumsalam. Yo kata ni. Kita rasa gini. Kecil rak dia ni kecil rak. Dah surga kecil rak.
Tak kecek kelisa tau. Tak kecek gading, tak kecek rak. Mula dalam kubur lagi tak kecek rak. Tu banyak kek ulama tafsir lagu tu. Dalam kubur lagi kecek rak dah. Tu tapi kan orang kecek Melayu tak kerti. Tu nak ayat tu guna bahasa dan surga esok bahasa Arab. Kecek ayat tu. Dia hanya mari mana ni? Ambo duduk dunia dulu ingatlah kosa ni. Gila. Oh lah. Kata capi ngasa ambo asa neraka. Oh. Gila. Oh lah dah. Mung lah Musa dah. Mung lah Nabi Musa. Suruh Muhammad naik ke sawah semaya tu. Tinggal lima tu. Boleh lima tu. Kawai pun maya cukup lah. Kalau kena 50 tak cukup dah maya. Padahal tak semaya berdosa. Kan tu have do. Misal tu. Ni. Nah, kalau tu kalau tak semaya dosa, mujulah mung suruh Nabi Muhammad malam Isra' Mi'raj tu. Tu ayat kita terima kasih. Terima kasih banyak-banyak, terima kasih banyak-banyak Allah mujulah kita. Tu ayat tu. Kalau lah tak temu dengan Nabi Musa, kita siap mula. Lah cuba fikir tengok. Motong tu boleh tapi jadah tak belakang. Kena kalah jarah sini. Was more big to lead through. Air dua jemput tekak. Takut ketuk. Mereka semua yang letak. Itu nak ayat tu. Kata mata kering. Pok. Kering. Dalam 8 pahun, 10 pahun. Ya Allahu Akbar. Sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kering. Boleh 8 pahun, 10 pahun. Allahu Akbar. Tu lagi tak kena cuci lah. Tepat tak sejadah tu kena ada. Jadah tak pakai dah. Cokain tu. Tu. Kalau kita pikul sejadah pergi berumah. Cik buat dengan 5 tahun tu. Buat naik 5 tahun tu. Tu nak ayak tu. Kena semaya. Tak sampai setengah je sekali. Kena. Kena semaya nak ayak tu. Kalau hok sengguk, pakai 3 bahu. Kalau kena kita sengguk, 3 bahu. Bisi. Kak. Ceruk. Tak ada kepala. Pun apa? Sungguh noya tu. Hati noya tu. Tu noya tu. Kalau lah tak temu dengan Nabi Musa, noya tu besar tak besar. Kira 50 semaya. Tu nak matang. Tu nak matang. Nak matang. Pak kalau orang bini, jalan juga rasa. Tak sampai setengah je. Baru duk apa ilah baru. Baru ambak kilas tak bunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bini kata kena wem tak adi ya. Kau tengok kau kaget kalau dia. Tidak. Muka tak apa setengah je sekali. Kena semaya nak ayat tu. Haning nak ayat tu kita. Besar nikmat nak ayat tu. Waktu turun dengan lima. Tumpuknya suruh lagi tu. Muhammad naik sekali lagi Muhammad. Naik Muhammad aku rasa tak agak umatmu Muhammad. Umatmu di akhir zaman ni kecil-kecil. Halo. Tidak. Apa tengok kita hari ni usah tak? Umat jangan dulu jangan besar-besar. Tengok dalam orang okay, duduk tumit berita. Cuma tapak kaki orang okay, dulu kan. Dia cuma kakak tapak kaki orang okay, dulu kan. Besar-besar sejadah. Besar-besar lah. Nak tu. Tapak kaki dulu. Padahal. Nah, ayat tu besar ke dulu? Tengok dalam sejarah tu ayat Fu'an tu. Fu'an, Fu'an Samud tu. Tu, Fu'an, Fu'an Samud tu ayat tu besar tu. Dia berkata pocok nyum. Nyum. Kalau ada learning. Nyum tak kena naik beruk tu. Maka Allah tanggih tengok pula. Tapi mati. Tadi apa? Tadi ribu. Tuhan yang tak ribu. Tu sejarah. Tu, noya atau masa dulu, orang besar-besar. Kita lah ni tengok, kau kere kita. Umat Muhammad. Musa kata naik lah Muhammad sekali lagi. Nabi kata, ku malu dah Musa. Tak kata Muhammad kalau mau tak pergi dah. Kau 50 nak tawar sampai tanggung mana? Nak tawar sampai mana kak? Sebab kita beli tu lah. Kata berapa makcik nilai neka ni? 50 kot tu tempat rakat tu. 50 deh. Tak boleh lima kuk makcik. Orang tahu ada aku tu. Tu yang kedai kata nak menatang esok. Aku nak beli ke dah kutai dengan neka ni kan ni. Apa kita ada gamuk tahu. Kalau kata 25 sejak dengar ni kan lima kuk. Sebab tu dah.
Nabi malu dan haid dah ayat. Nabi malu dan haid ayat. Turun dengan lima tu. Ikut dia lah. Ya tak ya ikut dia lah. Lima ni lah. Ikut dia. Agak tak agak pun. Tapi hari ni ramai lagi. Tak semayak. Tak agak sunda. Sebab Musa kata tak agak umat Muhammad. Ha, habis. Habis lah ni tengok lah. Tak cukup banyak. Tak ada. Ada setengah hari yang semayak ngoreng dengan isu. Subuh dak, asar dak, zuhur dak. Ada juga masalah. Ada setengah semayak jemaah saja. Habis jemaah cakap. Cakap. Mereka kata dah. Ada juga masalah tu. Ada setengah tu poso, maya dak ni. Boleh poso tu apa? Lepas. Agak. Pagi sejak dak. Terawih pun dak. Waktu pun dak. Poso-so. Kau mana masalah apa tak tahu pun. Hani nak ayat tu orang kita pelik-pelik. Tak ada. Pelik-pelik nak ayat tu. Ha, ni nak ayat tu kita orang. Orang kita banyak lagi nak ayat tu. Ha, tak sempurna banyak lagi nak ayat kandang orang kita. Hani nak ayat. Sebab itulah semaya ni badi sekali dengan kita. Buku semaya so ni badi besar. Kerana Nabi dia royak lah hadis Tuhan, dia royak lah Quran. Buku lah semaya ni. Tapi buat kita kena peternak ni semua ni. Kita kena proseskan ahli keluarga kita. Mui semaya berlaku. Lain rumah kita kecil besar kena semaya berlaku. Esok kena mula kalau dah. Malam ni kelecek tengok. Anak kita tak semayang berapa orang. Natu tak semayang berapa orang. Duduk kalian kita lah. Mereka demo dah jauh tak ada arah dah demo tu. Puyuk suku, rumah suku dah tak ada demo lah tu. Tu nak ayat tu. Kadang-kadang abang tu tengok ni ni. Tuk laki dengan bini rajin. Rajin lah. Dahi ni hitam. Dahi. Buat orang beri sejik kat gendang lah selama tu dengan mak dia. Mak dia pakai kanun rumah lagi dah. Kata perut tu kat. Buk. Pia subuh lagi dah. Putih. Rajin. Haa, rajin. Sekelamin tu rajin. Tapi tengok rumah dia, anak dia tiga beradik. Tak ada semaya seribu. Tak ada jalan juga. Tak ada jalan. Dia fikir dia yang buat mak ibadat. Anak tak ada peternak dah. Tak ada jalan juga. Kerana tu lelaki mikul lah kau. Buat kita ke jatuh ni ingat tu lelaki semua ada malam ini. Kita ni mikul hari kita terima nikah di apa tu umir. Mula hari tu lagi mikul kita. Mula hari tu. Hari tu umir pergi tangan kita dah. Hei Muhammad, aku nikah akan dikau dan aku kahwin akan dikau. Akan Sumayyah binti Abdullah yang berwakil wali bapa ia akan daku dengan mah kahwin sebanyak 180 ribu kot tunai. Kerak? Tu Imi kacik tangan. Cabar aku selalu. Aku terima akan nikahnya dengan isi kahwinnya banyak tersebut. Tu Imi paling itu kotik. Gila tu kotik? Ya. Gila tu bilang? Ya. Kerana duit yang bagi dua tu ya. Tak ambil ke lain? Kita tanya ke lain. Kau rugi. Oh, mungkin itu kotik kata Imi aku tu. Kadang-kadang nikah tak panggil aku tu. So, aku nak lara. Haa. Tidak? Suka tak apa lah. Ha, mula di hari tu juga kita mula mikul lah. Ha, hari buluk juga oi tak ada apa lah. Oh, hak dinon kau pakai cut juga pun ngabu merok dah. Dah heret dan siapa? Ekor lek belakang buruk berak. Masuk waktu Zuhur tak semayan, pikul tu lelaki. Buat waktu Asar tak semayan, pikul tu lelaki. Buat masuk Maghrib tak semayan juga, pikul tu lelaki. Esok, dok juga letih. Ikut. Nak mayakan negara ni, berapa ribu ni. Dulu seko muka ni berapa ribu. Kaca kita berjangok tu berapa ribu. Klik mari rumah sampai cik tak kena anak dia. Jangok telajok. Haa, tu nak ayak kata. Haa, tu nak ayak. Haa, tu nak ayak kita mula mikut. Hak kita sendiri pun kita pikut. Hak bining pun kita pikut. Hak anak tiga beradik pun kita pikut. Pasal pergi mana kita. Sabit jangan fikir kata kita saja yang rajin semaya pun. Kena tengok dalam keluarga kita. Kalau natu duduk sekali pun koyak. Esok panggil perakak dah. Ha, mari duduk dapat lah kau. Kita duduk dengan bini kita ni. Gino, aku ngaji dah semalam. Apa suruh koyak lah. Gino, nak koyak ni buat demo deh. Ha, nak main-main lah. Tak ada gapo, gue tak larang. Ha, gue ni anak menatu kena semaya belakang. Belah tak segi di masjid, berapa semaya di rumah.
Pergi sejik mulai lagi. Lepas tu anak-anak ni pisah ajar semayah berlaku. Weh tak kena kalau tak semayah dalam keluarga kita. Royaklah dah. Weh bekai buku ni. Haa, tu nak royak tu. Weh semayah berlaku. Kerana semayah ni badai sekali. Pak royak ada. Kalau demo nak masuk surga dengan weh, demo semayah lah. Kalau demo nak masuk neraka, demo tak semayah lah. Kata satu dah. Kerana kita semayah ni, Allahu Akbar. Tiap-tiap kanton hidup dia tu susah. Kerana hadis Nabi dia royak atas apa? Man tahawana bisolati ma'al jama'ati aqabahullahu ta'ala bisnatai asyara baliyatan. Siapa dia bila lekeh-lekeh dengan semayah? Siapa dia menghino-hino ke semayah? Siapa dia tak ada berhati dengan semayah? Itu royak tu. Pasal nak semayah-semayah, pasal nak sedak-dak di sana. Hanya orang ni. Tuhan balakan kepada orang itu 12 bala. 12 bala buku semayah. Nabi kata salah sun fid dunya. 3 bala Tuhan tunjuk kau di atas dunia. Duk hidup ni. Duk cari makan hari-hari, duk gimari-gimari ni. Wasalah sun indal maut. 3 bala lagi dekat nak mati. Kau jadi sebing di atas batal dah. Orang okay, mari tengok kena weh. Awal dah agak enak dah. Ha, tu 3 bala kau tu. Ha, 3 bala kau tu. Wasalasun fil qabri. 3 bala di dalam kubur. Wasalasun yaumal qiyamati. 3 bala ialah di akhirat. So. Hai ke maksud. Jadi 12. Hak Nabi sebut mula-mula gapo nama tak dunia. Nabi sebut mula-mula gapo tak dunia. Nabi Allahul barakata min kasbi wa rizqihi. Allah Ta'ala akakkan keberkatan mencari rezeki. Allah Ta'ala akakkan keberkatan usaha mencari rezeki hidup hari-hari. Kita panggil payoh. Tak berkat. Hati nak kejap masa kapung tu gitu. Duk hari-hari cari makan tak berkat. Tak tahu apa nama. Sebab mahu ayat tadi lah. Kerja tu boleh banyak aku tu. Tapi tak semayah, tak semayah. Duklah kain seher tu eh. Hari-hari tak ada itah ke apa? Itah kayu getah demo. Hak terbalik di mana, hak sengai di mana tak ada kira. Demo kata terbaik lah jeri nak datang rumah. Oh muju dia lepas tu. Boleh kayu dia nak beri je terbaik. Ayat tu. Tapi tu tak semayah. Rak tak dia? Cuba tengok. Bukan boleh sikit-sikit tu 4,500, 700, 1,000 tiap hari. Tak ada, tak ada. Demi 3 hari meretak lah. Ni nak ya, tak ada keberkatan dia tak semayah. Dia tak semayah, so ya tak berkat. Ya. Ha ni nak ya, tak apa sekali ni. Ha, apa tengok mahu ada tak Toyota Rimu ada tak? Ada tak Paidang Toyota Rimu? Kalau tengok kau Zohir dia kerja tu, eh kaya dia lagi dengan kita. Kerana kerja tak berhati tu. Ha, hujan berlebah ceruk-ceruk. Oh. Tak ada kereta lah hujan. Cari. Nak we boleh hidup, nak we boleh hidup tu ya. Tapi tu hak akak keberkatan, tak ada berkat. Ha ni hak napa? Ni hak napa hak Nabi royak, kita pelagu hak Nabi royak. Bukan ambo kata siapa-siapa dia, suluh tengok tak ada hero siapa dia. Orang okay, mana lagu tu lah nak royak tu. Bila orang tak padu ke semaya tahu kerja, Tuhan tak we keberkatan dalam usaha mencari. Yang kedua Nabi kata apa? Yakunu marbutan fi qulubil mu'minin. Ni yang kedua. Yang kedua Nabi kata yakunu adalah orang tak semaya itu marbutan dibenci. Orang benci berlaku fi qulubil mu'minin di dalam hati orang mukmin. Orang mukmin sore-sore ni gini berasa benci dengan orang tak semaya. Sungguh dah benda lagu tu Nabi kata. Leh, Nabi kata itu kita suluh, sungguh dah. Misal tak boleh boh. Dia kata, hei. Dia kata, ye. Allah tu beli kau. Berah kau mak tu. Allah nyanyi, aku tengok mak lah. Dia susah tengok tu. Oh, beli kau 5 kilo, dia boleh sejapi tanya mak tu. Oh, beli cacai merah, tak apa dah. Aduk-duk berah dia tu kau, wih, ha. Nyanyi, kesian dia, mu ada duit. Mu ada duit je mu ni. Aku tahu lah, tolong beli kau. Ye dah kena. Malah aku. Ye kata, malah aku. Dia kata kena je. Tak semayah. Ha, dia tak.
Tu, dalam hati orang mukmin mari berasa lagu tu. Kita dah pakatkan suruh kecil dia. Dah, tu yang campak lah hati lagu tu nak. Hani hak Nabi Raya. Nabi pun kita reti. Yakunu marbudan fi qulubil mu'minin adalah orang tak semaya itu ialah dibencikan di dalam hati mukmin. Dalam hati orang mukmin orang Islam berasa benci belaka. Pak kita duk pakat kan. Dak tu hak apa sore-sore dah. Ui berasa benci. Ada gapo tak ada rasa nak bui kalau orang tak semaya. Nama tolak juga itu kau gali kau ubi kayu sikit kau tengok cie anak dia tu. Tengok lumayan air tak nak pakai baju tu. Nyanyo lagi dia. Cara orang. Baik kau tikam kau sekati aku. Kena tak semaya. Nah, tu nak ayat tak orang tak semaya ni orang hina sekali. Di sisi orang Islam, orang hina nak ayat. Gena boleh hina tu. Tu hewat lagu tu tak. Hatu kata eh hak Nabi dia royak. Tu kata eh hak Nabi dia royak. Pak kita suluh lah hak Nabi dia royak ni betul tak betul. Nak kata eh hari ni. Ha ni nak ayat tu. Allah, kena pek-pek ke pagi. Nah, kena betul-betul nak suti-suti nak ayat. Kena tak butir malah. Ha tu. Dekat nak mati esok. Nabi kata apa? Yakbiduruhahu atshan. Malikil maut dia cabut roh dia tu. Hal keadaan dia ni dah buah air. Kita panggil kata mati, nak mati dapat air. Nabi kata walau syuriba ma'ul anhar. Kalau diberi minum air sungai sekalipun. Dia berasa tak ada lagi dah buah dia. Tidak. Siapa tengok tu berasa air dia. Padahal perut dia luas tu ya. Sebab dia besar tak habis dah. Tapi berasa di sisi dia ni. Allah dah go, dah go, dah go. Dekat nak mati dah go. Pak kita boleh tengok dah lagu ni. Kita boleh tengok dah orang nak mati. Kita nak tunggu eh. Dia minta air. Orang nak celuk lah gelas kapas. Celuk lah gelas kapas juga. Pecing dah tegak dia oleh mulut dia. Nampak dia terlekong. Nampak dia dah letih dia satu. Dia dapat air. Tu yang dia. Ai, okey pun. Amillah. Kapah celuk juga tu. La ilaha illallah. Ai, dia minta ai. Ni orang tak semaya ni Nabi dia royak. Ni Nabi dia royak orang tak semaya. Ha ni royak. Jadi royak seksa tak semaya sutin kau badi besar ya. Ha tu royak tu. Mo mati esok dalam kubur pun diula al akraq Allah. Tu hewa ula dalam kubur untuk nak azab, nak seksa, nak ketik, nak isap darah mayat yang tak semaya dua dia. Hari kamu ula al akraq biso 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 no ya tu. Tu mata merah Nabi kata. Pada dia tengok fisik dia pada dah. Lebih pada lebih ada selor lagi. Kita dengan selor lebih terik dah kita. Temu selor lah kita akan klik dalam mata dah. Tu nak ayat tu. Ni lebih lagi ni. Ular ni tu hebat untuk nak seso orang lah kubur. Seso dia. Kau tak kosong ke? Tak. Kau tak wilakat ke? Tak. Orang tak semaya. Hani nak ayat tu. Sampai tak ada jalan lah. Pendek kata-kata tak semaya. Hani nak ayat penting semaya ni. Ni bulan Rajab. Bulan Rajab ni bulan semaya. Nak ada semaya di hari ni, mari di bulan Rajab ni. Bermula di hari tu nak ayat tu. Ha, tu kecek mudah-mudah lagu tu dah bulan Rajab tu. Nabi dia royak banyak, ulama dia royak banyak kelebihan bulan Rajab. Puasa di bulan Rajab. Gando sekian-sekian. Ha, ada setengah ulama kata bulan Rajab ni kita gando Tuhan gando 500. 500 tahun bulan Rajab. Bulan Syabat 700. Tu ulama kata. Bulan Ramadan 1000. Tu ayat tu. Tiga bulan ni tau, tau, tau. Gano, gano, gano. Kita ngatik di bulan Rajab ni. La ilaha illallah. Supaya kita kata 500 kali dah. Kita kata sekali tu supaya kita kata 500 kali. Kita sedekah sekup. Supaya kita sedekah 500 sekup. Tu tu hai gano no ayat tu. Apa tak lagi kita sedekah 100. Tu nak ayat kata. Nak ayat kata. Dia belajar. Bulan Syabat lebih lagi. Bulan Ramadan tak ada dah kemoncok di dalam hidup kita. Karena bulan kita. Tuhan week kita.
supaya kita pakat cembok di bulan Ramadan untuk nak hipunkan pala-pala nak ikhtimai di akhirat esok. Tapi bulan Ramadan ingat mana? Jangan buat main. Satu winati pun kita kena berharga sekali. Masa tu. Masa ni mahal sekali bulan Ramadan. Tu nak ayat kata. Ha, masa ni mahal sekali. Sebab tu kita kena padu bulan Ramadan. Kadang-kadang buat kita, Allah, terawih mula-mula tu ya. Bahara tu kat, tak ikat. Tak ada. 10 awal tu kat tukar selipan. Ramah mari belakang. Terima tak mari, makmu mari dah. Ayat tu sungguh. 10 awal je. Bawa 10 sungguh tak ada dah. Rogek dah. Fok wedung tu di sultang dah. Dah sultang. Dia colik kepuk dah. Tak ada. Bawa akhir, 10 akhir. Kata nak kecil dah. Tinggal, hak lelah. Ada lapai orang dia kata, ni tak lari dah ni pun kat gua tu. Dia kata kalau beruk putus tak lari dah. Tak lari kena lelah. Mari dah sampai sejik pun bunyi kering. Menyawa lelah. Pasal lari gelik. Dah. Tunggu sampai sebuah. Hak muda berkata-kata lagi dah. Kenapa? Kerana hak puluh akhir ni, itkun minan nar, Tuhan merdekakan orang daripada bina aku. Tuna ya. Kalau kita habis tiga-tiga ni boleh berlaku. Boleh rahmat, boleh keampunan Tuhan berdosa dan boleh merdeka daripada api neraka. Orang ni mati tu api neraka tak makan badan dia. Ni nak ya tu. Bulan Ramadan. Bah ada tak bulan lain? Tak ada sebab ni. Terawih ada tak bulan lain? Tak ada. Habis tu kita kena fokuskan terawih. Kena sungguhkan terawih. Kena tengkatkan terawih kita we habis. Tak kira lah. Nak buat apel kan 20 tak ada kira. Tapi buat banyak lah. Boleh banyak. Kerana sahur sekali je. Kita dah terawih nak buat apel tu. Pakai mazhab malah. Tidak? Gimana kata malah? Nabi lapel ni 20 juh lebih. Lapel ka'at dia 20 juh lebih. Kita ambil akal saja. Teh alhan dengan keluar Allah. Pukul 7:30 sudah dah. Tu nak ayat tu. Tu yang kecil lapar, sunnah. Kawan sunnah weh, kena lapar ke? Sudah kau apa? Kau lapar lebih itu lah, dah. Kena? Kuliah ke Allah. Mislah. Nabi lapar dia pada sudah pukul Allah berdua tu. Tu nak ayat tu. 20 ke habis. Tu nak ayat tu. Tu nak ayat Nabi kita lapar. Kita ambil akal saja. Sebab tu, kita kena buat banyak. Buat banyak, teh 20 tu. Barulah boleh banyak. Kata buat lagu tu, tak boleh banyak kita. Mereka tak ada semaya lain dah, malah. Ingat je tu, bulan Ramadan. Nabi ingat mulai, ingat lagi. Ini semaya nak ayat tu. Ini semaya. Bila mati esok, teh diulah al-akraq ala kubur. Duk belik kita. Duk isak darah. Duk patut noya tu. Duk beradu adullah. Pia nak tolong lagi. Dak. Tu noya. Bo bakik. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Bila siapa di akhirat esok? Siapa di mahsyar esok? Hari malaikat Israfil tiup sangkala yang ketiga. Fataktu na afwaja. Manusia akan bakit daripada kubur hidup. Nak jalan lagi pada masa esok. Afwaja mana berderu-deru. Jamaatan. Berpuak. Situ Nabi kata apa? Kata semaya. Jadi babi hitam. Jala pula dah. Tumik di kubur jadi babi. Tekotani dunia itu orang. Buat tu bepoh. Gerok. Pucuk baca. Gerok. Dah. Dia kata tu. Babi tu ke. Depan masa esok. Dah. Bukan babi. Kena reti tu. Orang tu yang jadi rupa babi. Kena. Tak semayal. Ni nak ayat kata. Ala suratil khanazir. Nabi kata dalam hadis. Ni hadis Mu'az bin Jabal. Satu kali dia tanya Nabi. Dia tak reti. Tu nak ayat. Nabi kata, umatku di pada masa esok, orang tak semaya jadi babi hitam. Allahu Akbar. Tak ada seni lagi orang tak semaya.
Baik, meniti lagi akan datang. Kelab, turunlah neraka. Neraka ke apa buat ni? Neraka sakar. Neraka sakar, bukan sakar ya. Sakar, singkoh roh, sakar. Nama neraka sakar tu. Nama bunyi sedap, buat tak nama cucu saya aku. Yang tak sedap nama dia, hey, aku nak tak nama cucu ku. Eh. Hei sakar, hei sakar. Ha, dia panggil neraka cucu dia. Habis nama sakar pun nama cucu dia, jangan. Oh, kalau tak kerti pun nama pun, sedap dengar ke tak? Sedap dengar tak nama. Kau belik, kaya tu. Haa, hatu orang tu. Bo mati esok masuk dalam neraka sakar. Ni orang tak semaya. Ni orang tak semaya. Tu ada ayat dalam Quran. Tu ada kata-kata. Masalakakum fi sakar. Masalakakum fi sakar. Qalu lam naku minal musallin. Tu jawab dia. Tuhan ayat kata malaikat tanya para-para orang masuk neraka sakar. Masalakakum fi sakar. Apalah demo ni berderu-deru berjalan masuk neraka sakar. Malaikat tengok orang ramai berduyu-duyu, berduyu-duyu, pulah-pulah, pulah-pulah, pakat masuk neraka sakar. Dia pun tanyalah, masalakakum fi sakar. Apalah demo ni ramai-ramai pakat duk masuk neraka sakar. Qalu, kata mereka itu orang masuk neraka sakar ni, jawab-jawab. Qalu lam naku minal musallin. Kata mereka itu ahli ahli neraka sakar. Dia jawab oh malaikat tanya. Lam naku minal musallin. Kami dulu tekah duduk di gading kelisa tak semaya. Tu jawab dia. Sekarang kami duduk dah dunia tu kami tak semaya. Okey tak semaya masuk dalam neraka sakar. Tuhan buat neraka sakar ni tak capur dengan orang lain dah. Utup orang tak semaya. Tapi orang biar tak semaya, pergi cari situ lagi ke datang. Pergi cari situ, tak semua melalui dah. Pakai kita tanya, Assalamualaikum mereka. Waalaikumsalam. Mari mana? Nak tengok orang ni. Okay. Hakim nak mari sini. Dia duduk dah dunia dulu, kita kesan kat orang yang tak semaya. Ha, kita tengok itu, kita tengok dia cakap. Kamu duduk sini. Kau tak semaya, duduk situ, duduk situ, duduk situ. Hani nak ayat kata Allahu Akbar. Hani tak semaya, semualah. Duduk dengan aku tu, adullah, 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 tolong, tolong. Tolong di mana lagi dia? Mu tak ingat ke Tuhan, kau mula tak dunia dulu. Tuhan, we umur ni puluh, mu tahu hijau. Ya. Mu tak ada paling pada ugama nak ayat tu. Mu tak ada mikir tetap nak seni di akhirat esok. Ni balas saya Allah Subhanahu Ta'ala. Tak ada dah semaya ni kemocok. Karena Nabi kata as-salatu imaduddin, semaya ni cie ugamo. Semaya ni cie ugamo. Gapo-gapo kena cie dulu, kan ada cie selalu ya wak rumah wak sejik kan kau wak dangan, tak ada cie wak gua ndak. Belilah mozaik harga 1000 sekeping tu. Belilah jejak dinding, belilah apa ni pintu secara mana pun. Bika pintu kau mahal kali pun, dia cie tak ada. Nak berdiri tak apa nama. Nak berdiri tak apa nama, nak sandar mana. Ia kena naik cia dulu, widuk widuk serangor, widuk cokeng, gitu dah. Baru boh dah sini. Sini jokong. Sini boh bika pitu. Sini boh daun pitu. Sini boh mozek. Kena ada cia dulu, we ada kerakor dulu. We ada kerakor dulu, barulah boleh bina lagi. Supaya tu dah. Semaya ni Nabi kata, as-salatu imaduddin. Semaya ni cia ugamu. Siapa dia semaya, Nabi kata, siapa dia semaya, Nabi kata apa? Orang itu duduk bina ugamu. Siapa dia semaya, orang itu bina ugamu. Siapa dia tak semaya, orang itu duduk mutuh ugamu. Supaya dia kata dah, gum. Gum, selera tabah, habis, duduk mutuh ugamu. Kalau rumah kah boleh cindah. Gimana? Dia kata dia boleh cindah. Oh, pintu-pintu pecah boleh cindah. Hmm, dini-dini pecah boleh. Gimana? Itu nak ayat tu, orang itu mutuh ugamu. Ini orang tak semaya. Ha, tu Nabi royalah dia lagu tu, maksud dia lagu tu. Ha ni sedap buat itu. Sebab itulah semaya ni nak ayat kata geno-geno pun kena semaya. Ha ni ambo royak kata kena semaya ni kena mata nak semaya. Anak kita royaklah. Awe semaya kata awe we. Ha semaya teh awe. Malah semaya. Mu nak jadi babi dah ke? Tanya dia. Mu nak jadi babi ke?
Muna kena ketik dia ulat akrok ke? Ha, tengok ayat tu, royak selalu tak kita. Kita sebagai pok kena royak. Kita kena bekai dengan buku semaya. Kalau godel pun godel. Ada kita nak suruh besar di bayah tu. Nabi dah royaklah hadis, halah-halah lagi. Muru auladakum bisolah. Suruhlah kamu, anak-anak kamu dengan semaya. Iza sab'a sinin, bila umur dia umur 7 tahun. Fadribuhun, boleh mempiyak menggodek. Iza balagha asyara sinin, bila dia umur 10 tahun tak semaya lagi, boleh piyak dah. Tengok ajaran Rasulullah. Tengok ajaran Rasulullah kepada kita. Ni dia berat tu mosak baru suruh semaya. Nak boleh semaya ke Allahu Akbar. Kadang-kadang semaya nak pergi kita bahawa saja ya. Tapi kita buat lah pupak-pupak. Tengok. Nampak kita tak ada. Meja dah buka. Desah kata. Maya dah. Dah. Dah ahli tengok kita tak ada. Tengok menipu noyak tu. Banyak. Anak-anak tu semaya tak jauh. Padahal semaya tak ada letih kali. Tak ada letih kali. Tapi tak si semaya, tak si semaya. Tak ada agah maya tu. Ha, ni dah hati buta lagu ni dah. Sampai lah ayat Quran dari surah Tuhan. Ayat 132 tu saya kata. Dan surah Taha ayat 132 saya kata gini, wa mur ahlaka bisolati wastabir alaiha, hendak suruhlah kamu itu tu laki akan ahli keluarga kamu bisolah dengan semaya. Tuhan tekel di atas tu laki semua, suruh tekel anak bini dia ahli keluarga dia dengan semaya. Wastabir alaiha, dan hendak sabarlah di atas maye. Tuhan kata suruh sabar. Gino Tuhan kata suruh sabar. Cek dah tu semaya tak ada siapa dia berhi. Semaya tak ada siapa dia rajin. Gino suruh sabar, suruh terbang, suruh ok. Malah sikit pun semaya lah. Terbanglah, ok lah. Tengok Tuhan kata wastabir alaiha. Kena dengan Tuhan suruh. Kena dengan Tuhan kata. Karena tabiat manusia dia malah dengan semaya. La nas'aluka rizqa. Tu di hujung ayat tu. Ayat tu lah ya. La nas'aluka rizqa. Aku tak ada nak minta rezeki kamu. Tuhan kata aku nak suruh mu tu semaya. Aku tak ada nak minta duit pitih kamu. Nahnu narzuquka, bohke aku lah duit bidih kamu. Tu Tuhan doa yang layak. Ayat surah Taha 132. Nak royak kata Tuhan royak semaya, royak rezeki. Ayat tu lah. Satu ayat tu ya. Dua Tuhan kecek dalam ayat tu. Mula-mula Yesus kita ni tekel anak bini kita semaya. Patut suruh sobat. Ya reti kata semaya ni bos suruh sekali tak jadi. Tak herah bos suruh sikit-sikit. Haa, tu suruh sobat. Lek orang suruh pun sobat, lek orang semaya pun sobat. Kena terbaik. Lepas tu Tuhan kata pula, la nas'aluka rizqa, kami tak ada nak minta rezeki kemung. Tuhan kata, aku tak ada nak minta piti, kena suruh semaya. Nahnu narzuquka, bohke akulah duit pitih kamu rezeki. Aku dok rezeki kamunya. Jadi aku nak suruh mung tu semaya. Buku rezeki dah sana bosel lah aku bui. Ha, sini orang tak semaya tarok ni. Sini orang tak semaya payah. Payah cari makan ni. Hak tu Nabi kata yarfa'ullahul barakata min kasbihi wa rizqihi. Orang tak semaya ni tu hak akak keberkatan usaha mencari rezeki. Dia cari makan hari-hari rezeki ni tu hak akak keberkatan. Payah. Kenapa? Karena dia tak semaya. Kena dengan ayat ni tu hak ada ayat. Tu hak kata aku suruh mu semaya ya buku rezeki aku. Aku tak ada nak minta duit piti. Aku tahu mu tak ada duit. Aku wi tangan, wi mata, wi kepala, wi perut, wi kaki semua tu. Aku tak ada nak ahli aku surai dak. Aku tak ada nak minta duit bintih mu. Aku nak wimu semaya yang kuat angin. Aku nak wimu semaya yang kuat kepala mu. Mutunailah apa aku suruh. Tu ya. Duit bintih tak apa. Aku cara. Aku tanggungjawab. Saya kata. Hari tu yang aku beri nak jatuh. Kita dah guna kaki dia tak ada. Kerja tangan, kerja. Sampai kerai tangan.
Bukan kerai dengan semaya. Kerai dengan menebah. Kerai dengan kerja noyak tu kita. Han noyak. Ni nyata noyak tu buku kita hidup. Ni cara witi ciwit hidup dunia. Dalam agama Islam lagu ni, kena hidup lagu ni. Jangan terlupa ibadat tu. Sampai dalam ayat yang kamu baca dari surah Haji tu. Surah Haji tu ayat 77. Tu yang kata-kata, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Tu tu yang kata satu ayat ya. Ayat 77 surah Haji. Ha, tu apa nama maksud dia? Tu yang kata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ni pok kita. Tu yang kecek dengan pok kita berlakon. Irka'u wasjudu. Hanok rokoklah kamu dan hanok sujudlah kamu. Wa'budu rabbakum. Hanok sembahlah Tuhan kamu. Apa maksud tu? Tuhan isyarat dalam ayat ni suruh rokok, suruh sujud. Ibadat ke aku ada rokok suruh sujud? Puasa ada rokok sujud? Tak ada. Haji ada rokok sujud? Tak ada. Semayah yang noya tu. Maksudnya Tuhan suruh semayah. Wa'budu rabbakum. Sembahlah Tuhanmu. Ha ni noya tu ada. Lepas pada tu apa nama? Sudah semayah dah. Waf'alul khair. Hendak buatlah kebaikan. Hendak buatlah kebajikan. Jawab dia apa? La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu dapat berjaya. Dapat berjaya, dapat kemenangan. Oh ya, tu jawab dia. Bila mu semaya dah. Semaya saja tak ada lagi. Kena buat kebaikan. Buatlah rupa baik apa nama. Tolong orang kau. Sedekah duit orang kau. Tak ada kira mengatik kau, berzikir kau, gapo kau. Bila capu dua ni. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu harap-harap mendapat kejayaan. Hani nyata sekali ni ayat ni. Hani yang memain goyak ni ayat ni. Kami nampak buat kita ni. Kami nampak khas benar keadaan kita hidup dunia lagu ni. Ni dia goyak kata kita belum mati. Dia mati tak kena kecek dah. Kita tahu sesuatu mudah. Duk menuik lah. Duk menuik, duk menuik, duk menuik. Duk memanggil juga. Suruh hantar klik. Suruh hantar klik, kelisah, bergading mula. Ya Allah, hantarlah ya Allah. Aku yakin dah ya Allah. Aku nampak dah, aku dengar dah ya Allah. Tak dengar kena Tuhan tunjuk gambar dua kali sehari. Tuhan tunjuk gambar dua kali sehari ketika duduk dalam kubur. Kita mati duduk dalam kubur, Tuhan tunjuk gambar dua kali sehari. Gambar apa? Ada dua gambar. Yang pertama gambar syurga, kalau kita ahli syurga. Yang kedua gambar neraka, kalau kita ahli neraka, dia tunjuk gambar neraka. Kita cek duduk dalam kubur, itulah kata kita nak masuk syurga kan, masuk neraka. Kalau dia mau mati lagi ke atas rumah ni. Kalau Tuhan tunjuk gambar neraka, dia mau cek dah tu, dia masuk neraka. Nenon, Roy Persing. Kalau kita duduk di kubur, Tuhan tunjuk gambar syurga. Cek, kita masuk syurga, tu sama set dah. Roy Persing. Ni nak ayat tu kita, duduk di kubur, kita tahu dah. Duduk di kubur, kita tahu dah. Kata Tuhan, Tuhan tunjuk gambar kapur kita. Tu hadis Bukhari, hadis Muslim tu ayat tu. Ha uridu alaihi maq'adu, dibentangkan tempat duduk itu bil ghadawati wal 'ashi, di waktu pagi sekali, di waktu petang sekali. Kalau kita ahli syurga tunjuk gambar syurga, kalau kita ahli neraka tunjuk gambar neraka. Jadi kita tahu dah kita ni. Ha kalau orang yang neraka gobar siap laku tu nanti pada hanap jalan lambat lagi pergi pada masa sebab pada masa timai malah pada timai malah barulah niti suratul mustaqim. Baru jalan lakuh. Situ jatuh lakuh. Tu nak ayat kita lagi kata. Karena tu kubur kita tahu dah. Tu kubur tu tahu nasib dah. Ingat malam. Allah takut. Sebab tu nak ayat kita nak buat lagu mana. Kita nak buat lagu mana. Kita tu masuk surga nak buat lagu mana. Nampak jalan dah. Hanya apa nak ayat sebutin. Nak ayat sebutin. Sebab kita boleh masuk surga. Ingat malam. Ha, jangan dengar saja. Kena buat. Apa nama ni? Sedekah jariah. Sedekah jariah. Wak sejik, wak bala soh, wak tadikah. Beli tanah kubur. Wak bala pondok. Bala ukolah tahfiq. Semua dia berlaku.
panggil sedekah jariah. Hak niso yang kita wujud nak ya ada. Kita jadi umat Nabi Muhammad adanya syariat sedekah jariah. Nabi pun royak molek-molek dah. Hak ni sebab apa kata apa ni molek kerana dia tak habis pahala dia. Pahala dia tak habis. Hak kita dok wui sedekah hari ni dok winyo kau orang wui pisai kau orang panggil kau kena sik tak ada dah dia mati. Dan kita mati hari orang kamu kita tak ada dah. Boleh hari tu ya pahalanya. Kau cari hidup itu panggil demo makan nasi mau kita boleh pahala. Kita sedekah nyo demo boleh pahala. Dekah orang mati demo boleh pahala. Dekah dia demo boleh pahala. Tapi hari kita mati cuk. Ada nya ada. Pahala tak ada. Tapi sedekah jariah dah. Hak kita buat sejik dah. Duk mari, tekah kita dalam dunia mari dah boleh dah. Masuk akaun bank kita per masuk panci kita. Bopeng hari kita mati dan mau usung di kubur kamu berak. Mari siapa kubur pula kita. Duduk kita pak kubur pula. Bila tu siapa hikai mak esok baru gaduh. Allah banyak. Hanya ya. Pakal kita buat 100 hutin sejik. Habis 100,000 kita. Duit tu habis 1,000. Bunyi kata sejik dia tu, dia halau 1,000. Bunyi kata marasah dia tu, halau 1,000. Bunyi kata tadika dia tu, halau 1,000. Kira-kira 100 buah. 100 buah. Duit kita habis 1,000. Allah Akbar. Bawa kita mati esok, 100 butir yang kita buat ni. Banyak moya tu. Hak ni lah kita nak timai dia akan nak esok. Pahala ni. Kalau hari ni tak nak jalan. Hari ni tak ada jalan sikit pun kamu ada. Nampak dengan kita malah. Mereka hari sampai gelap tak ada mengatik sepatah habuk pun tak. Selawak pun tak. Baca Quran tak ada pengecek. Hari ni nak tu. Pak kita nak apa? Hari ni kita nak jaga semaya yang lima waktu hari ni. Kita rasa fisik jekak dah. Kita nak jaga semaya ni kita rasa fisik dah. Tak lagi. Bayar hutan tu. Hei ya lima waktu ni. Kerana ia perdu di atas kepala kita. Mesti kita kena laksana benda ni. Kita kena pertibat. Bila kita pertibat, baru lepas kita dengan Tuhan. Tak dosa. Tu ya. Kalau tak bagi kata okeynya. Mengatik, berzikir, baca Quran, tolong orang. Ha, kalau tu pun pokok tak ada bagi kata okey. Lepas kita rajin dah. Tak nak rajin. Malah. Lepas maya tu pun nak wirik tu. Berapa orang yang wirik tu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah. Tak nak kata la ilaha illallah lagi. Paling jangan lain belakang, tak ada sangat hebat lah. Duduk di selipar belakang dah. Klik dah, malah ayat tak nak wiri semaya. Pas nak baca sendiri di rumah, tak nak kecek lah. Pas kita nak timen kamu, dia akan rasa. Timen wajib. Timen satu, apa panggil, penimengi di akhirat esok ni ada. Bukan kata bahau-bahau tak. Sungguh. Dalam suratul Araf dua ayat. Ayat 8, ayat 9. Kita tak silap apa. Kalau tak silap apa. Itu yang kata kena. Wal waznu yawma izinil haqq. Wal waznu yawma izinil haqq. Timenge di hari akhirat itu sebenar. Memang sebenar. Sungguh jadi. Faman sakulat mawazinu. Siapa dia timegi berat balik pala. Faulaika humul muflihun. Orang ni lah masuk di dalam gulungi orang yang berjaya. Tu bila timeg sok pergi berat balik pala. Waman khaffat mawazinu. Siapa yang timai pahala dia gi berat balik dosa giringe balik pahala faulaika alladzina khasiru anfusahum itu orang yang rugi diri-diri mereka itu orang ni katun orang ni rugi tu saya kata apa rugi terjun dalam neraka. Siapa dia giring-ngi balik pahala, gi berat balik dosa. Pak kita nak timai hak mana nak berat balik pahala. Ni sedekah jariah ni. Karena sedekah jariah ni semasa kita dalam kubur nak sampai hari kiamat esok lama. Pak kita tak ada dosa dah. Kita mati dalam kubur dah. Semasa dosa pahala dah. Tiap-tiap tak ada bukti kata siam Allah, siam Allah.
Kalau 100 hutang sejik, Allahu Akbar, khamak, 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 khamak. Oh, kalau 200 hutang sejik, 400 hutang sejik, habis 400 ribu. Duit kita tak tahu 400 ribu. Lu genung itu lalu, ha? Ning pahala nak perakan kita dengan neraka. Geno kita buat main-main. Nak perakan kita dengan neraka. Kita tak payah sini, kita tak karik ni. Hak ni dia beli ngobok jambu lebih pada wak sejik ni. Ha, hak ngobok jambu ni kau silih. Bayar pula kemarin punya tanda ni pula dah. Punya tu beli soto. Ha. Ngobok jambu belah-belah ikut berapa puluh ribu tu ayat. Kena ada wak 30 ribu kali dengan syarat. Geno kita buat gitu lalu mene kita ya. Kata hak kita nak perakan daripada neraka tu kita tak karik. Neraka ni kita siang dengan neraka 50-50. Kalau harap amalan kita di hari ni. Tak banyak pahala kita. Dosa ni tak nak kecek dah. Ginak dosa dah. Kita nak jual, kita beli. Ha, pahati belok-belok tengok. Tak nak kecek. Sebenarnya mereka seksi-seksi sikit kecek. Ngecek. Itu nak ajak tu kita. Habis. Nabi Umar ni. Sedekah jariah. Ni nak winapok tiap-tiap orang pasal lagu tu. Baru tak saya. Baru dia tak saya. Kata lagu tu saya, saya, saya. Kalau orang kira kau pun pernah tengok hak 20 kot. Hak 100 lakar, hak 500 jauh. Hak 1000 berat lakar lagi. Perang. Duit ada serikat. Perang. Berat dah 20. Saya, kita nak ajak tu. Hak ni nak ajak sungguh kita. Kita tak nampak akhirat. Hak ni nak jaga kita daripada api neraka. Kalau tak ada honing, kita 50-50. Tasiratul Mustaqim nak jatuh. Itu nak ayat. Pak kita buat main-main. Nak ni masamak ni. Dia buat kena, aku tak pasal. Dah, 100 dia sejik. Tak ada nak kerja. Besar, titi sebab nak besar. Pandang, setah, siapa pintu gerbek dah. Siapa pintu neraka, pintu surga selalu dah. Ni dia, tak kelum, dia dah kelum, dah nak kecek, dah kagak. Dulun mana lagi dah. Mereka nak koyak, mek-mek, tak ada kepadu. Haa, ni ingat mau nak jalan koyak ni, jalan ni koyak tu. Bukan nak dengar, we sedak aja nak koyak. Koyak semua, lillahi ta'ala, hati ke hati. Tu, geno boleh kita lalu koyak, geno babon, buat kata 1000 lah. Dah, mu nak asal nak kaku ke geno? Haa, nak we nenong, kata masuk surga. Sebacai lah. Paham nak beli apa jamu, belilah. Muka sejik mu 100 dah. Ni sejik dah sekolah buat lagi. Ngomong jamu tu silih. Cuma dia lelah dah. Takut dia mati. Tak ada buat. Hani nak ajak cara nak mikir nak ajak. Buka jalan we nampak pula ni. Geno boleh kita ragu. Kita tengok tak beli kereta tu sampai 100 ribu. Beli kereta boleh 800 ribu. Paidai. Sejuta katik kereta. Geno kita gitu lalu bila kita nak boleh beli benda tu. Kata hok sejik nak boleh 200 ribu ni kak kak payah. Hei, muna asal neraka kena. Kereta pun nak taruh. Kereta pun nak tinggal lagi lagi. Mugi dengan tiga lah kain kapek je. Hari kita mati ni dia mau tak. Cicing dia ada dia mau pecah. Jeh dia ada dia mau pecah. Tu hari kita mati. Kosong tubuh kita. Gigi pelau nak kena cabut. Curuh ya tu. Tak ada gabus kago hari kita mati nak ya tu. Sebab tu kita nak ingat molek semua mau ya. Kalau nak masuk surga Allah Taala lah, jangan saya duit kita. Bukan buat nak hari. Gua kata esok guna gida tak kosor dah. Gena mek mengui. Ada dak gerai tu guna gada tak kosor dah buat masjid. Bukan gitu. Tapi hari ni ada gapo buh lah 1000. Duh tak lama bunyi pula buh 1000. 100 pun boleh tapi kok gitulah 100 kita masuk sehat ni. Nak boleh banyak mana? Kita 100 butir sejik nak ayat supaya kita ada kereta gudang 100 buah. Supaya kita ada kereta gudang ludah 10, 100 buah. Duk mari congek pasir dak pergi rumah kita siang malam. Bila hari kita mati siapa hari kiamat esok? Banyak-banyak pasir kita. Kena pakai tepak banyak mana? Kena pakai tepak berapa ratus ribu rai. Ambil hari kita mati sampai ke maksud. 100 butir tu baik. Ruah. Nama tu. Yang kebuk. Ruah ni congek. Ruah ni tubik. Ruah ni masuk. Ruah ni congek. Ruah ni tubik. Ruah ni masuk. Ruah ni congek. Baik. Pasir. Pasir tu ibarat kata pala. Kereta tu ibarat sejik.
100 hutai sejik, 100 hutai kereta gudang. Duk mari comel pasir kita. Siapa ikan maksa? Pas banyak mana pahala kita? Pasir itu banyak mana? Cuba kita bayar dengan otak kita di hari ini. Cuba kita nilai dengan otak kita. Ning pahala kita yang nak ngetimai di akhirat esok. Kau ni nak ngetimai ni? Pas tanda kecil dah lah. Kita dah kubur tak ada dosa dah. Lih dosa tak ada dah. Pahala mari dah. Bila timai di akhirat esok, gub. Oh dah. Berat balik pahala dah dah. Tak apa saya dah. Ahli syurga. Dia masuk syurga ke Allah. Akbar. Suka tak ada Allah nak royak. Lebih daripada kita kena loteri orang Amerika lagi nak royak. Tu nak royak tu kita dah syurga esok. Ha, lebih daripada bukan loteri sial, loteri Amerika. Duit dah habis-habis lah, pakai jijak-jijak lagu ni tu. Tu nak royak tu lebih gembira habis dah. Tak ada dah. Orang lepas pada neraka tak ada dah. Habis-habis berutung nak royak tu. Habis-habis berutung nak royak tu. Hani nak ayat tu amal ibadat ni. Hani perlu di hari ni hani. Sebab apa boleh amal ni berkali-kali dia royak benda ni. Gimana berkecek benda ni? Gimana tak bisa lagi royak benda ni? Nak sampai we tahu dah kau. Bukan amal seorang nak masuk surga. Nak ajak semua nak masuk surga belaka. Seorang pun tak reda kan masuk neraka nak ayat tu. Walau tak nak kena waris kali tapi sedara sesama Islam. Sama-sama ada syahadah. Sama-sama ada kelimah dalam hati belakang kita orang Islam. Tu Nabi kata, saudara Islam kena kasih saya. Hani nak ngajak noyak ni. Tak payah benda ni, dek-deku situ. Tidak. Ni selekoh jariah yang penting kali tak ada dah. Selekoh jariah yang penting kali ni tak ada. Haa, sebab tu noyak tu. Lebih-lebih lagi kita duduk di bulan Syakbah. Ni bulan Syakbah tu dapat kita ni. Tu noyak. Sani noyak tu, bahayanya semaya. Kalau tak tunai semaya itulah bayu abu ya. Ni kita berada di bulan Syakbah. Syakbah ni pun satu bulan yang Allah Ta'ala yang mana Nabi kata bulan aku. Sebab tu Nabi dia poso di bulan Syakbah 15 hari. 15 hari Nabi kita poso. Ada hadis mengatakan Nabi poso habis. Tapi tarjih di antara hadis-hadis semua tu. Hak masyhurnya, hak mutamaknya ialah 15 hari saja Nabi kita poso. Tu bulan Syakban ayat 15 hari ya. Kita boleh bagi ya 15 hari ya. Mereka orang nak qada tak apa qada. Nak puasa habis tak apa qada. Tapi hak puasa sunatnya 15 hari itu. Ha tu. Tengok Nabi kita duk puasa. Cara Nabi kacau kita ni Allahu Akbar. Lah Nabi orang fisik dah kacau lagi. Kita ni orang tamada tak nak kacau mana. Sebab tu kena kacau kita. Ha ni puasa no, ya tu. Maka bulan Syakban ni kelebihan dia apa? Malam ni 10 Syakban. Ingat malam ni tak payah kita. Tak banyak malam ni. Tak banyak hari dah ni kita ni. Haa. Kau sehari kau dekat. Kau sehari kau dekat dah. Malam ni 10 Syakban. Faham malam? Malam ni 10 Syakban. Malam 15. Bukan hari 15. Lek malam tu. Kerana Islam ni malam dulu. Kita ni masuk malam dulu baru tengah hari. Hari itu ikut malam. Malam ni malam Jumaat, esok baru hari Jumaat. Faham tak? Orang siap tak? Orang siap. Orang siap bila hari Jumaat tu hari Jumaat. Boh malam tu malam Jumaat. Kita mana satu dah. Tidak. Ha ya kerana ya hari dulu kita tak malam dulu. Kita ni malam dulu. Hari Khamis, esok baru hari Khamis. Tidak. Malam ni malam kami. Buat cuba esok hari kami lah. Duk malam esok, malam Jumaat. Lusa tu hari Jumaat. Jadi kita ni dulu malam dulu. Malam yang kelima belah. Ingat malam. Malam ni 10 Syakban. Gino tu, Allahu Akbar. Malam tu nak ayat kata kelebihan banyak sekali. Banyak sekali. Jangan terlupa, jangan terlupa. Di antara apa nama hadis dia ayat Nabi royak kepada Abu Hurairah. Ialah di antaranya malam tu Tuhan buka pintu langit dan Tuhan buka pintu rahmat 300. 300 rahmat. 300 rahmat. 300 rahmat. Malam tu royak semalam mati ya. Kalau dedek kata dedek. Tak nak apa dah pula kalau mati. Kalau mati ke maka gitu kosong. Dan malam tu Nabi kata Tuhan apung dosa sekalian Allah bagi dia orang mukmin.
Malah tusuk. Rahmat yang buka 300 pintu rahmat. Yang kedua, Tuhan apungkan dosa. Tu malam ni suku Syakban. Pada buat aguan dah weh. Kita kena berjaga di mana tu amat ibadat. Bukan berjaga sebuah coroba tu dah. Pakai kafe, kelipah, pas tu dah. Jaga etikah. Tu malam tu tu. Bangunlah pukul 3. Malam tu jangan kosong. Kita lepas ni wadah wawah mulut. Baca Yasin 3 kali. Lewat mulut tu 2 pinggir, subuh pun tak bangun. Ah, kita jangan. Kalau tengah lepas petang ni, buat ada pun. Buat tempat tikai, kau buat bulung, kau buat hulu, kau ikutlah. Tapi ingat, kau malai. Kau tu yang penting sekali. Gino, kita nak akad tangin dengan Tuhan. Nak akad tangin, nak minta. Kerana rahmat 300 ni. 300 rahmat. 300 pintu cong rahmat. Nak minta ke apa? Minta lah. Lepas tu Tuhan apung tiap-tiap orang. Mana tu? Ya Allah Tuhan ku, apunglah dosa ku, ya Allah. Aku banyak salah denganmu, ya Allah. Ya Allah, bagilah nikmatmu banyak pada aku, ya Allah. Aku ni yang bila-bila dah nak pakai colin ni, ya Allah. Tak boleh kau, ya Allah, muwil. Kereta tangan dua, ya Allah, tak apa dah buruk-buruk, ya Allah. Mitok. Haa, kalau orang anak lah, ya Allah. Baliklah hati anakku, ya Allah. Allah, aku ni kat weh, tak ada muka dah dalam kampung ni, ya Allah. Orang pakai peci kat aku, anak aku letak betar ni semua, ya Allah. Ya Allah, baru ni sekerak aku nak aku juga. Sati dia tu buat anak aku juga, ya Allah. Aku tak ada arah nak buat kena dah anak, ya Allah. Nak kehat tak boleh, ya Allah. Baliklah hati anakku jadi anak yang soleh, ya Allah. Aku jadi anakku tu, orang pakai puji pula, ya Allah. Ya Allah, mengkuasa, ya Allah. Aku nak minta di malam ni semua Syakban ni, ya Allah. Ya Allah, membuka pintu rahmat, ya Allah. Aku pun nak minta kamu, ya Allah, sebanyak-banyak, ya Allah. Di antara, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Anakku, ya Allah. Anakku jadi anak soleh, ya Allah. Murah rezekiku, ya Allah. Jadilah aku jauh daripada bala-bala, ya Allah. Minta lah kamu namun. Minta 100-200 ikutlah. Tu noya kata. Malah tu panggil okah. Kalau dedek, tak dedek. Semalam ni setahun. Setahun semalam ni. Tuhan nak okokkan segala dosa itu. Hani ingat malam ni. Orang okay, tak tahu dah luar sungai. Boleh agak orang mulut. Tak apa. Ingat malam. Dek malam. Noyak pun boleh. Semalam itu je. Ok lah. Ok lah. Pakat koci belakang. Pakat uak lah. Mari duduk sejik belakang malam tu. Mari duduk sejik belakang. Pasal berita bubur sebel kau. Dia ni dia sebaya sunat sini. Dia tu duduk berzikir. Dia tu bunyi duduk berdoa. Lah lah. Yang masalah singgah. Bangun masuk mayat semayat pun, mayat sunat tahajud dulu. Allahu Akbar Allah. Dia tu mayat dah, 2 rakaat dah. Dia tu baru duduk semayat. Dia tu 4 rakaat dah. Dia tu duduk doa dah. Dia tu duduk zikir dah. Lah. Masing-masing malam tu. Sampai waktu subuh. Malam tu Nabi kita semayat dengan Siti Aisyah. Sampai waktu subuh. Jibril mai gerak tengah malam Nabi kita. Mai ketuk itu. Sahabat tak tahu. Nabi ibadat sore-sore malam tu dengan Siti Aisyah. Kukuku assalamualaikum. Kukuku assalamualaikum. Ish, Nabi tidur lah. Nabi bangun pergi uang nyelak pergi tengok. Allah, Jibril. Apa Jibril malam putut? Orang tidur berlaku dah. Jibril kata, aku mai royak malam ni ya Muhammad. Tu yang suruh mai royak. Aku mai royak kamu Muhammad. Malam ni sepuluh Syakban. Malam ni Tuhan buka pintu rahmat 300 Muhammad. Malam ni Tuhan tengok pada hamba-hamba dia apun dosa sekalian. Tu malam ni sepuluh Syakban ayat tu. Nabi pun minta Aisyah. Gerak Aisyah pun tidur. Apa ya Rasulullah? Boleh tak malam ni aku tak tidur denganmu? Aisyah kata, geno ya Rasulullah. Aku duduk nanti lama dah gila. Datang pun tak tidur dah tadi. Ha geno Muhammad. Mu nak pergi mamak muda ke? Haa, kata lah ni ayat ni. Dah, Nabi kata aku nak buat amat ibadah malam ni. Geno, Jibril mai royak sana ni mai gerak aku. Dia kata malam ni sepuluh Syakban. Malam ni sepuluh Syakban. Allah Ta'ala apungkan dosa. Tuhan buka pintu rahmat 300. Boleh tak Aisyah aku tak tidur malam ni? Aisyah dengar lagu tu tak apa ya Rasulullah. Ikutmulah ya Rasulullah. Nabi pun ambil esmaya sudah. Mayah masa Allahu Akbar. Semayah. Aisyah pun tidur tak jenaka ambil esmaya. Dah lama tak agak. Dia nyandar di dinding. Dia tengok Nabi dia semayah. Ha tu. Duk setarkat nak subuh dah. Nabi sujud lama Nabi sujud. Aisyah dah cokok. Tengok, ish, kenur amu ni. Eh, matilah pun.
Aisyah dia suka kata mati. Ambil kain selam. Apa atas belakang Nabi duduk tunggu gitu. Dia kata matilah sujud. Ha tu. Bo kain tu je kain panjang. Lebih dari belakang. Dia sepak. Sepak kru kain mari sapak di kaki Nabi. Bo tepung kaki Nabi pak. Nyuk 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 nyuk. Ah tak matilah kain. Dia kata ke mati dah. Tu lama tak lama Nabi kita sujud. Duk Aisyah pun pergi kain heret seru. Duk tak lama Nabi pun Allahu Akbar. Akak daripada sujud at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Sudah ke assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Aisyah tu ya Rasulullah, aku nak sekata mati. Aku nanti cerah lagi turun orang. Okay? Aku nak tunggu cerah lagi turun orang okay, ya Rasulullah. Aku nak ingat atau mati dah ya Rasulullah. Geno ya Rasulullah pun sujud je lalu lama. Nabi kata ya Aisyah. Aku dah royak dah kemung ke malam ni malam. Malam Tuhan buka pintu rahmat. Mintalah aku nak minta gapo Aisyah. Nabi duk menangis duk teriak dah sujud dia duk minta doa. Duk minta doa oh, Nabi kita. Di antaranya minta pada fuqa kita ni takut kita jatuh neraka. Takut fuqa kita sesat, takut fuqa kita masuk neraka ya. Nabi duk bimbang ke umat dia raya. Kita ni malah la ilaha illallah. Semalam mai tak lewat juga kok. Baik cucuk hidung tambah ke lebih pintu lah. Tu nak ayat tu. Nah, kita orang Islam ingat molek amal ayat ni. Kalau dia tahu ni dia, pas kita dah lelah dah tadi. Tak saya lagi habis lah. Ni rupu ceruk dah ni tak saya makan lagi kak. Pakai gantung lebih jalan lah wak. Wak tumpuk dah jual lah semalai lah. Ha ni nak ayat tu. Kita kena dengar ni. Ni amal mai pesan ni malam ni okah. Tapi amal nak mari sangat nak ayat sini ni. Kerana dia lagi nak ayak benda ni. Kerana senis musyabat dia dapat kita. Ni nak ayak terkelebih senis musyabat. Kita nak baca Yasin sekali ke dua kali. Itu tak kita. Itu ulama buat ya. Bukan sunnah Rasulullah. Yang ulama buat baca Yasin apa. Ya hadis Yasin ni. Ya tak kira malam-malam mana. Dalam mukaddimah tafsir Ibnu Katsir dia ayak. Kelebihan baca Yasin di waktu malam. Siapa dia baca Yasin di waktu malam pagi esok tu hai apung dosa dia. Maka ulama dia ambil baca di malam ni semua Syabat. Kata malam ni Syabat dia baca di malam Jumaat. Karena malam Jumaat malam lebih. Tu ya. Sebenarnya Yasin baca tiap malam tak apa. Yasin ni baca tiap-tiap malam. Nak tidur baca, nak tidur baca, nak tidur baca. Yusuf baca malam. Pagi esok tu hai apung dosa kita. Tu Yasin ayat tu. Tapi kita ambil baca dalam malam Jumaat. Sebelum malam Khamis pun tak apa. Ada satu pun tak apa. Tiap-tiap malam ayat tu. Yasin ni. Lepas malam tu sampai kita baca tiga kali. Tak ada apa. Kerana malam tu malam molek. Saya baca Yasin lah. Kelebihan Yasin ayat tu. Tu ayat tu. Tu baca Yasin. Lepas niat-niat. Tu kita ada niat. Dia lah dah tu. Dia minta Tuhan tu. Baca sekali niat kena. Tuhan we banyak umur. Minta Tuhan tu banyak umur, ya Allah. Lanjutlah usia aku ni, ya Allah. Dalam aku ni sehat, ya Allah. Beribadah padamu. Ingat malam jangan minta lagu tu. Minta lagu tu. Ya Allah Tuhan ku, panjanglah umur aku ni dalam sehat. Serta wakmat ibadah. Kalau sehat saja, panjang saja dua. Tak ada kemahnya, besok lah. Baik mati dia lah. Baik mati awak-awak lagi lah. Ingat, minta ya Allah Tuhan ku. Lanjutlah usia aku, ya Allah. Jangan mati lagi, ya Allah. Tambah lagi lah umur aku, ya Allah. Sekiranya kalau aku nak mati, dah dekat dah, ya Allah. Tambah lagi, ya Allah. Patuhi sehat, ya Allah. Patuhi rajinlah amal ibadah, ya Allah. Tu tambah gitu. Niat lagu tu. Baca pula, niat pula. Ya Allah, murahlah rezeki, ya Allah. Rezeki halal. Nak rezeki halal. Murah rezeki, rezeki halal. Lepas tu minta pula, ya Allah Tuhan ku, ya Allah. Kalau nak mati ku, ya Allah, mati dalam imej, ya Allah. Janganlah mati ku dalam kupu, ya Allah. Mati dalam imej, ya Allah. Husnul khatimah. Oh, tu mati lagu tu. Mati tengah duduk sujud, mati tengah duduk puasa, mati tengah duduk suaya, mati tengah duduk baca Quran. Tu walek sekali nak ayat tu. Tu, nak ayat tu. Minat lagu tu, tiga tu. Minta lah lagi, bukan tiga tu saja. Malah tu, 300 rahmat nak ayat tu. Minta, minta sungguh, minta sungguh. Jangan tak yakin pula tu. Ning no ya tu, malam ni sebuah Syabat, malam sebuah Syabat. Itulah.
Nak ayat kata, malam ni sekat tu lah dulu. Dah, Ramadan panjang lagi, nak ayat kata panjang. Ambil pula panas ni. Ni ada soalan lagi deh.